Halo guys, balik lagi dengan gue Ong90. Dan di video kali ini gue bakal kasih kalian rekomendasi khususnya untuk free to play. Cookie apa aja yang harus kalian utamain untuk dinaikin bintangnya. Dan langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke guys, mungkin banyak dari kalian yang masih bingung cookie apa aja nih duluan yang harus kita naikin bintangnya, yang bukan dari banner spesial. Apalagi untuk miles point kalian itu udah banyak banget. Jadi cookie pertama yang harus kalian naikin bintangnya yaitu vampir cookie. Ini vampir cookie gue udah di bintang 5, dan vampir cookie menurut gue wajib banget kalian naikin dulu bintangnya ketimbang cookie yang lain. Dia kepake banget di battleguild, arena, ataupun story. Dia damage dealer nomor 1 untuk di battleguild. Terus di arena masih banyak juga yang pakai walaupun gak sebanyak season sebelumnya. Tapi dia masih worth banget buat dimainin di arena, dan untuk di story dia kepake banget kalau misalkan kita lagi lawan boss-boss yang ada di story. Single hit damage dia paling sakit di antara yang lain, jadi menurut gue dia wajib banget kalian jadiin bintang 5 guys. Dan sekarang untuk miles pointnya udah gue invest ke vampir cookie juga, dan sekarang lagi nunggu buat cookie yang lain. Jadi itu cookie pertama yang kalian wajib buat bintang 5-in. Oke, cookie yang kedua yaitu licorice cookie. Licorice menurut gue cookie yang wajib banget kalian naikin bintangnya setelah vampir. Dia kepake banget di battle guild, di arena juga masih lumayan banyak yang pake, dan di story udah pasti kepake guys. Di battle guild ini walaupun dia bukan damage dealer, tapi dia cookie wajib banget yang harus kita bawa kalau pengen cookie yang lain itu selamat dari damage naga yang sakit banget. Licorice Servant-nya bisa ngelindungi hit dari naga, dan buff defense-nya itu juga berguna banget untuk party kita di battle guild. Jadi menurut gue dia cookie yang wajib banget kalian naikin bintangnya setelah vampir guys. Dan ini gue masih bintang 2, jadi ngumpulin miles point-nya dulu buat naikin bintangnya sampai ke bintang 5 guys. Jadi itu dia cookie kedua yang wajib kalian naikin bintangnya sampai ke bintang 5. Oke, cookie yang terakhir menurut gue wajib banget kalian naikin bintangnya yaitu Rai Cookie. Mungkin untuk Rai Cookie jadi prioritas terakhir dibanding vampir sama licorice. Dia kepake banget di battle guild kalau damage naga kalian pengen gede. Untuk di arena juga masih lumayan ada yang pake, dan biasanya itu dikomboin sama Almond atau diduetin sama vampir. Untuk di story biasanya kepake di episode-episode tertentu, apalagi kalau misalkan kalian lawan boss. Dia kepake banget khususnya yang gue lihat itu di episode 10.31 guys. Itu kebanyakan juga pake Rai Cookie untuk selesaiin episodenya. Jadi untuk jangka panjang kalian boleh investasi aja ke Rai Cookie juga. Jadi itu guys, untuk cookie-cookie yang wajib kalian naikin bintangnya sebagai free to play, dan khususnya itu yang bukan dari banner fitur spesial guys. Dan gue bakal kasih sedikit alasan kenapa ketiga cookie itu yang dinaikin, kenapa nggak kayak Raisin, Latte, atau Espresso, atau yang lain-lain. Sebagai free to play, resource kita itu terbatas, jadi kita butuh cookie yang menurut kita bakalan jadi cookie yang jangka panjang, yang bisa dipakai khususnya itu di battle guild guys. Loh, kenapa harus battle guild bang? Oke, gue bakal jelasin. Sebagai free to play, kita lebih baiknya invest ke resource cookie-cookie yang berguna untuk naikin damage khususnya itu di battle guild. Karena untuk battle guild itu lebih worth it untuk ngedapetin kristal dibanding arena ataupun story. Untuk battle guild bisa ngasih kalian kristal setiap minggunya, tergantung dari guild trophy yang guild kalian dapetin. Semakin tinggi damage kalian, maka kesempatan untuk ngedapetin kristal yang lebih banyak itu semakin terbuka guys. Contoh aja kalau misalkan kalian ada di posisi 1%, itu bakal ngedapetin 5k kristal. Posisi 2% itu 4k, dan 3% itu 3k kristal. Dan kalian kaliin aja selama 1 bulan, itu bisa ngedapetin sekitar 12-20k kristal. Sedangkan untuk di arena, di posisi master 5 aja cuman dapet 15k kristal untuk 1 bulan atau di end season. Dan itu bakalan susah-susah banget guys buat ke Master 5, khususnya free to play. Karena buat nunggu free refresh battle-nya itu sekitar 30 menit. Nggak impossible sih buat free to play ke Master, tapi jujur harus benar-benar kalian itu nolep banget guys buat bisa ke Master. Jadi itu alasan gue kenapa kalian harus lebih invest ke cookie-cookie yang berguna di battle guild daripada arena. Tapi yang dinaikin juga bisa buat dimainin di arena, jadi nggak jelek-jelek banget juga hasil buat kalian yang di arena. Kalau misalkan bisa ngejar diamond 3 aja udah lumayan banget tuh buat ngedapetin 9k kristal di akhir season, dan hasil kristal kalian di end season juga bisa dipakai buat gacha cookie baru atau beli landmark dan lain-lain. Tergantung ini guys, kebutuhan kalian. Dan kenapa gua nggak wajibin kalian itu naikin cookie kayak latte, raisin dan lain-lain? Karena untuk cookie arena itu bakalan selalu berubah guys. Contohnya aja kayak espresso sekarang udah nggak terlalu dipakai karena ada raisin. Dark choco juga udah keganti sama strawberry crepe. Jadi buat kita-kita yang free to play, kayaknya lebih baik untuk invest dulu ke cookie battle guild, baru setelah itu ke cookie-cookie yang ada di arena guys. Karena untuk cookie battle guild itu bisa untuk jangka panjang ketimbang arena.
Oke, jadi itu aja penjelasan gue, walaupun agak muter-muter, semoga kalian paham apa yang gue maksud. Dan sekali lagi, ini cuma rekomendasi aja, balik lagi semua tergantung kebutuhan kalian dan gameplay kalian. Untuk kupon, kalian bisa langsung cek di deskripsi atau pin post aja, jadi langsung kalian klaim aja sebelum expire. Dan untuk rewardnya itu 1000 kristal, guys. Oke, segitu aja video dari gue, semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.